Si TDS tadi kabur dari rumah nyari selak, kita lagi udah di dalam dicari tadi tim saya udah cari di dekat-dekat sini gitu. Dari terus TDB mau kemana? Sini dulu. TDB bentar doang, sebentar. Nah, tadi TDV itu masuk ke masjid. Itu ada sendalnya tuh. Itu sendalnya tuh, warna itu. TDV mau kemana? Di mandi? Gerah ya? Udah mandi, Pak. Hah? Aku tunggu sini ya. Aku mau udah mandi. Aku bajunya basah. Hah? Kasih masker. Kakak. Di toko kosmetik. Dan di mana? Toko kosmetik. Di toko kosmetik. Iya. Ngapain? Tahu. Kita TDV lagi ada di toko kosmetik. Jangan sih. Kita mau liatin dulu dia ke mana-mananya. Oh, tuh beli. TDS tadi kabur dari rumah nyari selak, kita lagi udah di dalam dicari tadi tim saya udah cari di dekat-dekat sini gitu. Dari terus apa begitu ya. Ya teman-teman, ini TDV kabur dari rumah. Nah sekarang kita mau coba ngikutin gitu. Kita nggak tangkep dulu, tapi kita mau ngikutin nih arah TDV kemana dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya TDV udah capek, baru kita ajak pulang gitu. Itu lagi di sana, diintai di depan. Semoga TDV nggak kenapa-kenapa gitu, karena yang saya takutkan ya. Takutnya nanti dia apa-apain sama orang gitu. Makanya kita ngikutin nih. Kita ngikutin supaya enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Ya udah. Yuk kita maju lagi depan. TDV, mau kemana? Jalan ya. Sini dulu. TDV, bentar doang, sebentar. Tete mau kemana? Ya pulang lah. Nanti pulang sama aku. Enggak. Naik mobil. Oh, diantar ke sana. Iya. Jam berapa? Ngomongnya jam berapa? Sore ya. Sore ini udah sore. Besok kali pagi. Udah, masih lama diomongin. Tete mau kemana dulu? Aku lagi. Tete mau kemana? Sini dulu. Kamu mau kemana? Mau pulang lah. Pulang kemana? Lewat truk.
rumah ibu. Oh, mau pulang ke rumah ibu? Ya udah itu naik motor yuk. Ini tuh perhiasannya nanti diambil orang. Nggak mau. Mau kemana? Mau jalan aja. Ya udah, ikut ya. Ya udah. Nah, tadi Teh Devi itu masuk ke masjid, Masjid Al-Alimin tuh di Cipondoh. Kita lagi nunggu, kayaknya sih mandi nih, pasti mandi dia. Kalau ke masjid pasti mandi. Coba yuk kita ngumpet aja. Takutnya motornya kelihatan. Itu ada sendalnya tuh. Itu sendalnya tuh, warna hijau. Suara apa? Air. Tapi mau kemana? Ini mandi, gerah ya? Udah mandi, Pak. Hah? Aku tunggu sini ya. Aku mau udah mandi. Aku bajunya basah. Hah? Aku mau udah mandi tahu. Tapi itu bajunya basah semua. Makanya gerah banget nih. Oh, gerah? Gerah. Yaudah tuh, kita naik motor yuk. Motor enak terangin-angin. Gerah. Hah? Ayo. Tuh, itu. Jalan. Tuh Devi mau kemana? Balik lagi ke situ kan? Enggak lah, naik motor aja masuk. Iya, pulang ke rumah ibu. Ayo naik motor aja yuk. Udah, aku jalan aja sama. Jangan-jalan lah. Naik motor aja. Naik motor ya. Itu, Batiko udah bikinin bakso di rumah, udah nungguin. Ya, tuh motornya tuh. Sama aku berdua, yuk. Enggak apa, aku jatuh. Enggak, gak apa-apa. Yuk. Ya, emang kamu mau diantarin pulang? Ya kan besok pulang ke sana. Iya, tapi naik motor aja yuk. Berarti kok ada bikin baso. Iya, entar dulu aku cari uang dulu yang hilang. Hilangnya di mana? Situ lihat mau pulang ke rumah ibu. Ya udah nanti kita cari pakai motor aja yuk. Gak bisa lah naik motor nggak kelihatan. Gak apa-apa nanti berhenti. Udah jangan mau ya. Aku juga sama jalannya ke situ. Mau kemana? Ya pulang ke rumah ibu. Oh pulang? Ya udah. Nah, kita ikutin kemauannya dulu. Katanya mau pulang ke rumah ibu dengan pakaian lepek seperti itu. Tuh lihat. Udah makin jadi aja cengcengnya ya. Kita bayangin tadi kita pengen mau naik motor, tapi enggak mau. Tapi katanya mau pulang ke rumah ibu. Kita enggak bisa prediksi itu benar atau enggak. Kita akan tetap intai. Tapi arahnya sih benar ke rumah. Yuk, kita ikutin aja yuk. Teman-teman, benar kan prediksi saya? Jadi Teh Devi tadi bilang mau balik ke rumah saya gitu loh, ke rumah ibu dia bilang. Nah, sekarang dia malah arah ngejauh dari rumah. Dia mau arah ke Jakarta Barat. Ada arah Green Lake City. Harusnya kalau ke rumah saya itu arah ke kanan.
sekarang dia arah ke kiri. Jadi kita mau ikutin dulu, nanti kalau sampai sudah lemah baru kita bawa. Kita akan tarik ulur gitu, jangan ditarik terus, nanti dia malah gak sinkron, gak stabil, akhirnya malah emosi gitu loh. Ya udah, kita ada tim yang di depan ngikutin, apa namanya, ngelihatin TDP lah gitu. Jalannya aneh ya? Lupa TDP ke sana. Ini bukannya udah jembatan ya? Di sana, jembatan mah. Nih, tolong. Di jalan. Oh, bukan jalan. Terus. Tadi kan udah makan bakso. Ya udah nih, handphonenya Mas Adit lagi. Oh ya udah. Ya udah, yuk. Yuk, ntar sama aku aja yuk. Tapi nyasar. Harusnya ke pas jembatan itu ke kanan. Kalau ke kanan ke rumah. Yuk. Alhamdulillah. Yuk. Dah, kita jalan pulang ke rumah. Tapi lu bawa masker ya, Tete ya? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kalau mau peluk, peluk aja gak apa-apa. Ilah. Oh, ilah. Oh, ini nelfon lagi nih, Mbak Tika nih. 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 Halo. Iya, udah nih, lagi mau pulang. Iya. Oh, ya udah, jadi ya, Tete. Iya. Ya. Nah, yuk kita pulang yuk. For the whispered melody of your poetry on the page.